semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di dekat PJR Rancak Hiang. Nah itu, sini saya akan update sambil hunting kereta. Ada perubahan apa saja di sini? Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, di sini ada bangunan baru, bangunan jembatan buat double track. Ternyata sudah beres ya. Dan di bawahnya banyak ikan, weh. Ini saya baru kesini ya, soalnya kesini susah, banyak pekerja. Ini mumpung pekerjanya libur, jadi saya bisa mereview atau melihat-lihat ya. Nah, ini nomor bangunan hikmatnya, nomor 793. Ini besar ya. Udah beres ternyata. Dan di depan juga ada itu. Kita lihat. Dan itu ke depan tuh ke stasiun Ancaekek. Itu ada sinyal muka stasiun Ancaekek. Wah, ini benar-benar udah padat. Udah ada pasir batu kayak gini. Depan juga udah beres. Cuman ini lebih tinggi ya. Ini saluran sungainya kecil, irigasi. Nah, sama ya. Model jembatan kayak gimana ya ini? Saya nggak paham sama jembatannya. Sama kayak yang itu tuh. Ini nomor bangunannya 792. Ini disamain ya. Soalnya ini kecil. Gak ada airnya lagi yang lama. Berarti nanti bakalan lebih tinggi ya yang rel yang baru ini. Depannya belum. Atau enggak ada jembatannya. Oh, sudah padat rel juga tuh, sudah banyak. Ini tinggal ecer bantalan. Di dekat sungai Cikijing juga banyak bantalan. Tapi itu mah mungkin buat ke arah Hurpugur ya. Kita pindah lagi di nomor bangunan 793. Itu lebih enak di sana. Ini juga sama ya teman-teman tuh. Dikasih selokan kayak gini ya. Ini nanti saya mau bakal dipasang bok-bok beton itu ya. Apa tuh namanya? Ini kabel berpindah tuh. Dulu kan di sebelah sini ya, agak deket ke rel. Oh, baru nge. Itu jembatannya, sungainya ditutup ya, sementara mungkin. Karena dijadikan dulu akses jalan buat alat berat. Ini di sini. Oh, kan kalau ke sini mah belum dikasih tanah. Jadi lewatnya lewat sini. Itu ada lokal Bandung Raya. Oh, ada lubang ternyata. Ya, mantap lah. Wah, tadi kobong nih. Saya nggak pakai kamera.
Ya, ini saya di atas jembatan yang lama. Dari ini juga ya. Apa pentrol? Alah, longgar nih. Beda tuh sama yang ini nih. Nah, ini kayak gini. Tuh, 1 2 3 4 5 6. 6 beda. Yang itu mah yang biasa. Kenapa ya? Itu bentar ada yang longgar alias logor. Ah, gak tahu benernya kayak gimana. Oh, ke depan mah ya kayak kemarin lah. Baru juga kemarin kan saya update. Karena itu di depan tuh Sungai Cikijing. Oh iya, video huntingnya akan dipisah ya teman-teman. Biarinlah gak apa-apa, biar tidak terlalu panjang. Wow, itu S35 kereta Argo Wilis masih kedengeran. Udah jauh. Mungkin segitu saja ya updatean kali ini. Mohon maaf videonya kurang maksimal. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.